mereka yang akan diundurkan oleh TC kali ini melalui saudara Maruda. Saat ini sudah lepaskan Maruda. Memanjang mereka satu angka pertama tandem satu besok. Kali ini servis akan dilakukan oleh Bono. Sudah dilepaskan kepada jasa keras ke pasangan Gatuto. Sementara yang kali kedua masih sedih yang tergagal kali ini apa kali? Gagal memanjang kali ini mereka. Poin pertama sementara berbeza 1-1. Potonglah. Potong. Sampai sudah dilakukan kali ini mereka semua para amat. Lakukan kali dari seorang paman mereka 2-1. Ahmad berhasil melepaskan servis. Juga melepaskan kali ini mereka sementara gratis. Siapa yang dituju kali ini? Dan dia cek kiri dia. Masih setiap makan mereka datang serangan kali dari Yuda. Bukan berjalan kapur oleh seorang bono. Bukan berjalan fisik 2-2. Kali ini Ujang sudah diluncurkan oleh Jalan Ujang. Dan Jalan Ujang mental dua pemakan pertandingan Jalan Ujang sekat yang dilakukan oleh Kufron di Liga 3-2. Kufron jangan lepaskan habis. Sudah dilakukan. Lalu lepas oleh Jalan Ujang terhabiskan sementara untuk PC 3-3. Jangan tak diluncurkan Yuda. Sudah lepaskan kali ini tenaga sekarang pun sudah mencapai ke putih. Apa tenaga yang berubah ke kembali arah? Apa dia? Kembali sahabat yang diundurkan juga. Sudah lepaskan tenaga namun gagal memanjang di bawah percuma kali ini poin. Tidak 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 ada sebenarnya harga yang telah disampaikan tidak. Babak baru sudah lepaskan. Ya kali ini tenaga Rusia saja bola Naruto masih jadi kinerja sementara orang lagi selamatkan bola masih bisa Rusia ya kali ini pegang melebar dan menjangkauan bola yang dilakukan oleh Mahmud dan bertanda desa lima ambak lalu lima sementara kali ini kelepasan Zahis dan Zahis sudah dilepaskan kembali ke salah oleh Mahmud dilakukan kali ini dan servis yang sudah dilakukan yang kali angka 7 bola Maruto terkeke rupanya oleh sentekan dari Maruto Kandes akan liga hampir sudah dilukurkan Kupro Reza sementara angka bola dan angka juga dibalas oleh bola mereka berjajah bola dijatuh pertama dari Desi ada enak Yudi sampai sudah lepaskan kali di bahu pesan mereka. Dan kali cukup baik dilakukan oleh Yuda. Dan berapa harga kebiasa menjadi 7 hebat. Nah untuk pasal melepaskan Zahis sudah diluncurkan sementara kali di angka 7 bola dan ada Gudra. Seperti paham mereka akan tertek di pagar kali ini oleh Yuda. Dan bongkar dan jok ada di tangis. Maka bangga 8-6 overlap. Kita saksikan di separuh angka 15 kali ini. Sudah lepasan mereka sementara. Lihat mereka angka 3 lagi. Menukik tajam kali ini sekaca dilakukan oleh Kufren Durga. Tukik telah servis kali ini sudah diluncurkan mereka berdoa sementara Tito. Apa yang terjadi naik tinggal bila dilakukan kepada oleh Zigas 8-8. Kembali saja kami lakukan Bono. Sudah lepaskan mereka dan kali ini harus melakukan tinggi bola. Cocok saja terpahan oleh seorang kukur dan berbalik arah. Sudah disini berbalik unggul kali ini tandus. Bulan ke-8 Bapak Bapak sampai sudah dilakukan sementara Ruslan angkat bola yang kali ini Yuda berhasil melewati Kufron kali ini Yuda delega 9-9
Liga untuk kebanggaan Frank Zerwis sudah dilakukan sementara karena dia bersiagaan ada 7 bola sebuah pertahan ya kali ini siapa yang ketujuh dalam cekung bola liar sampai nama lighting kali ini dilakukan dari Liga Ayuda 10-10 kembali sampai Ahmad buka menunjukkan kerajaan siapa yang ketujuh Ruslan Opadjar Sato Opadjar kali ini terkumpul kerajaan menempatkan kembali ke tanggal 11-10 lagi-lagi Ahmad Sam buka dilepaskan kerajaan yang kali ini namun kepadaan lighting kemudian dilakukan oleh Yon Pau Tepat dan juga Pemisi penempatkan kali ini terjadi 10-11 lagi sudah diluncurkan yang kali ini ada kerajaan Bodron menempat bola Ahmad Lighting kemudian dilakukan oleh Yimas sebuah bola 10 time out dengan bawah besarkan Pemisi Serangan juga.